Halo pemirsa Jawapos TV, bertemu lagi dengan saya Aprilia Utami di Jejak Kota. Kali ini saya sedang berada di bekas kampus Universitas Gadjah Mada di Magelang. Banyak yang belum tahu bahwa UGM pernah memiliki kampus di Magelang sekitar 45 tahun yang lalu. Seperti apa kondisinya sekarang? Mari ikuti saya. Selama ini, orang mengenal kampus Universitas Gadjah Mada yang berada di Bulak Sumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, ternyata kampus itu pernah memiliki cabang di Magelang beberapa dekade lalu. Bangunan bekas kampus UGM cabang Magelang ini berada di Kompleks Ekska Residen Kedu, Jalan Pangeran Diponegoro, Cacaban Kota Magelang. Keberadaan bekas kampus negeri pertama di Magelang itu kini sangat memprihatinkan. Menurut salah seorang penjaga, Supardi, bekas kampus UGM cabang Magelang ini pernah dijadikan sebagai tempat uji nyali. Kalau dulu setahu saya ada aniku akademi farming, ada nanya kalau itu kampus akademi farming mana ya, itu dulu sebenarnya gitu. Kalau jelasnya kurang lebih sekitar 8 berapa ya? 78-an itu ya. Setelah itu pakai rumah dinas ini loh, apa? Pegawai karsidenan ini kayaknya, tapi ya nggak lama sepertinya. Tembok bangunan bekas kampus UGM cabang Magelang ini dipenuhi dengan coretan, sedangkan kaca jendela banyak yang pecah. Banyak sampah dan rumput liar, terkesan kondisi bangunan ini tak terurus sama sekali. Beginilah kondisi bangunan yang dahulunya ruang kuliah. Banyak coretan mural, serta jendela dan pintu yang sudah rusak. Di kompleks ini, ada bangunan monumen memorial Universitas Gadjah Mada Cabang Magelang. Selain logo UGM, ada pula tulisan Universitas Gadjah Mada Cabang Magelang. Namun, salah satu prasasti di taman tersebut kondisinya sudah terbelah. Kampus UGM Cabang Magelang ini telah berdiri sejak 1964. Namun, berdasarkan prasasti di sini, baru ditempati gedung ini pada Desember 1968 yang diresmikan oleh Kolonel CKH Hari Suwondo SH. Monumen itu juga mencatatkan bahwa UGM Cabang Magelang dibuka pada tanggal 18 Desember 1964. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP 181, 1964. Sesuai prasasti di monumen ini, kampus UGM Cabang Magelang telah dilikuidasi sejak tahun 1978. Selama dibuka pada tahun 1964 hingga 1978, jumlah mahasiswa yang terdaftar adalah 1.855 orang. Kala itu, UGM Cabang Magelang memiliki beberapa fakultas seperti Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Teknik. Awalnya tempat perkuliahan menggunakan beberapa ruang di gedung Residen Kedu. Kemudian karena semakin banyaknya mahasiswa, didirikan kampus baru yang kita kenal sebagai bekas kampus UGM Cabang Magelang yang sekarang mangkrak.
Bekas kampus UGM Cabang Magelang ini sebenarnya sangat potensial apabila dijadikan sebagai tempat wisata. Selain kaya akan nilai sejarahnya, dari sini kita juga bisa melihat Sungai Progo dan keindahan Gunung Sumbing. Bangunan bekas kampus UGM Cabang Magelang ini sekarang dalam pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sayang, bangunan itu diterlantarkan begitu saja. Padahal jika dimanfaatkan, tentu aset negara ini akan lebih berguna. Helena, salah seorang pengunjung, menyayangkan apabila bekas kampus ini diterlantarkan begitu saja. Kalau menurut saya sih lebih baik direnovasi, seperti untuk gambar-gambar ini dihilangkan, kemudian untuk atap-atapnya juga dibenerin, karena soalnya sayang banget gedung yang udah UGM gitu, jadi kayak gini kan terbengkalai juga gitu, jadi lebih baik diperbaikin menurut saya. Selain karena ada bekas UGM-nya, di sini juga ada hewan-hewan rusa di sana. Itu kalau ada orang-orang yang tahu pasti bakal kesini sih, karena rusa-rusa yang di belakang sana juga jadi daya tarik buat orang-orang yang tahu ini. Beginilah kondisi kampus UGM Cabang Magelang saat ini. Selayaknya kita harus mempertahankan dan merawat, karena bagaimanapun ini adalah perguruan tinggi negeri pertama di Kota Magelang. Demikian Jejak Kota edisi kali ini. Sampai jumpa di Jejak Kota selanjutnya.